lebih baik ku melamar kamu. Itu kan sejauh masih Jeki. Tuh, Poppy sama Miranda, Jek. Ngapain mereka di sini, ya? Tahun lalu. Mampus kita kalau ketahuan. Bisa tegun. Ya. Bisa kayak Inul, lu cuma goyang lagi gimana? Masih sih, Bang. Bawah, bawah. Oh, sakit, Bang. Aduh. Enak, ya. Tepok-tepok, ya. Puas. Terus aja tepok. Hombre kagak jelas. Gue dikasih mada sama bokapnya si Boni suruh bawa balik dia sekarang juga. Lo gak tahu nih Ricky, jagoan kota. Siapa gak ada yang kenal lo? Jangan macem-macem mentang-mentang lo gede. Kecil-kecil gini gue cabai rawit. Besok pagi kantor saya ya. Kita berdua? Iya, kalian berdua lah. Alhamdulillah. Siap, Pak. Beres, beres, beres. Gue pengen lo jauhin Ricky. Karena dia akan merusak hidup lo. Pak Willy, makasih kerjaan buat Jo. Pokoknya abah bagiannya doain Jo aja ya. Tentu Jo, insya Allah. Meja krem mana ya? Mana meja krem gue nih? Nyak, meja krem mana nyak? Ya elah. Kemeja krem hilang. Mana sih kemeja krem nih? Ya mana udah jam 9 lagi. Telat berabe deh gue. Gimana nih? Kagak ada lagi. Nyak! Nyak, kemeja krem di mana nyak? Nyak! 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 Nyak mana sih? Loh apaan sih lu teriak-teriak atasan kota aja malu tuh sama tetangga no. Nyak mana? Kemeja Jeki hilang, kagak ada di lemari hilang be. Nih, ada nggak nyalu di sini? Ya, babe bercanda lagi ah. Ya tahu lagi. No, nyalu tuh datang lo. Nyak cepetan. Apaan suara lo? Iya cepetan nyak. Kemeja Jeki yang krem mana? Suara lu tuh kedengeran sampai sono ke jalan. Ih, badan udah gede begini. Iya namanya juga darurat. Apaan? Kemeja Jeki yang krem. Pannya rendem, kemarin lu pakai barengan yang hitam. Ya elah direndem. Jeki pakai apaan dong nih? Baju lu tuh pan banyak, ngapain nyari yang gak ada? Iya, lain banyak tapi lengan pendek semuanya. Lagi lu cuma masalah begitu doang, menteriak-menteriak. Nyak lu gak malu nih sama tetangga sebelah? Bukannya apa-apa nyak, babe. Masalahnya, nih hari Jeki mesti datang ke kantor babenya si Boni. Soalnya bakal dikasih kerjaan Jeki sama si Joni. Makanya, mesti necis, rapi. Ya udah timbang begitu amat mah. Gampang, udah gini aja, gue kasih poin don tuh, kreditannya kan banyak. Gue ambilin deh sekarang. Kakak, bang ya. Emang abang mah nyari kesempatan buat ketemu Indun. Alasannya di kemeja lagi. Cemburuan aja nyak lo. Udah, jangan pakai ribut deh. Darurat gini pakai ribut lagi nyak sama babe. Pokoknya Jeki kagak mau tahu. Gimana pun caranya nyak usaha deh sama babe. Jeki harus dapat kemeja yang keren, necis. Lo bawa nih ke dapur. Nyak yang bakal pergi ke tempatnya Indun. Iya. Demi lo, bukan demi babe lo. Cepetan nyantar Jeki telat lagi. Gue yang ngambil meja lo, pilihan gue lebih bagus. Babe genit sih, makan nyak ngomel-ngomel lo. Ini kalau baju model gini buat Bang Ali. Assalamualaikum. Suaranya Pok Salme tuh. Jangan-jangan dia kesini mau marah-marah lagi. Dun. Indun. Mana nih orang? Diemin aja mendingan. Ntar dia ngomel-ngomel air ribet lagi di rumah. Mana sendirian lagi. Dun. Gue tahu lu ada di dalam, Dun. Buka pintunya, Dun. Gue ada perlu sama lu, Dun. Indun. Buka pintunya. Mau ngapain, Pak Salme? Urusan bokong. Agak. Aduh, lu curiga amat sih. Gue datang ke sini mau nyenengin lu. Gue mau kredit baju. Kredit baju? Ih, tumben-tumbenan, Pak Salme. Beli baju. Baju aja lo. Mau, Pak. Berapa kodi, Pak? Atuh.
bakalan si Rojak nyari kemeja lengan panjang buat dia ngantor. Atu aja berisik. Ya rezeki lagi. Ayo masuk. Masuk nih. Cerewet. Ayo. Jack. Jacky. Beruan dong lama amat sih lo lagi ngapain sih? Terjekinya keburu dipatok ayam. Iya sabarnya, gue juga belum datang. Slow aja slow. Lu slow-slow bagaimana? Janjian sama orang kayak Pak Willy itu mesti on time. Pak Willy orangnya profesional. Kagak bisa telat-telat begini. Buruan. Iya sabar, sabar. Iya udah, gue yang nyamperinnya lu deh. Iya bicara. Ambil lama, Be. No, dia nih. Ya, lama. Iya. Lama amat sih lu. Kalau gitu kan mendingan gue yang kesana. Iya, kalau abang yang kesana 2 hari kagak pulang. Cobain dulu, dipas dulu. Siapa tahu gak cocok ntar. Udah, cocok-cocokin aja deh. Bantuinnya, cepet-cepet. Buruan dong Jack, udah ditungguin nih. Ini kesempatan kita atu-atunya. Sabar nih lagi pakai baju, nampis dulu. Masa gue telanjang sih pakai jeruk. Mir, kira-kira si Ju sama si Jack lagi ngapain ya sekarang? Kalau pagi-pagi gini, menurut gue sih palingan juga mereka masih bobo. Abis mau ngapain lagi? Enggak, gue yakin mereka pasti udah berangkat ke kantor. Mereka kan kerja. Denger ya Pop ya, kantor itu kan punya ortu mereka. Jadi ngapain juga pergi kantor pagi-pagi? Ih, nyantai aja lagi. Jadi tebakan gue nih, mereka masih ada di rumah. Enggak, mereka pasti udah di kantor. Masih ada di rumah? Di kantor. Masih di rumah? Di kantor. Masih di rumah. Weleh, dua anak ini lu. Dari tadi cuma ngomongin gebetan-gebetan melulu. Lagi ngapain ya dia? Lagi ngapain ya dia? Yang terang, dia-diamu tuh sekarang sedang napas. Tahu? Lagian jadi perempuan kok banyak mimpi. Ora ilo, nduk. Ayo, sekarang bantuin Simbo jemur. Orang lagi motong suruh jemur. Iya, nyebelin banget sih, bawel dasar. Oke. Begedes. Bawel dasar. Dasar tua. Oke, kalau gitu kita taruhan yuk. Sekarang nih, kita telepon ke rumahnya si Jo. Tebakan siapa di antara kita yang paling benar. Yuk. Ayo. Mau tambahi pulsa lagi? Aduh bapak, enggak jadi kok pak, cuma megang doang. Iya, enggak jadi kok paman. Memang bandel. Dingin bener ini kantor. Mana kagak bawa jaket ya? Lu bawa jaket kagak? Kagak dulu, udah keren gini. Selamat siang pak. Selamat siang pak, bisa dibantu pak? Oh bisa. Bisa. Saya mau menanyakan kantornya Pak Willy ada di sebelah mana? Oke, kantornya Pak Willy berada di lantai 5 pak. Silakan bapak naik lift. Naik apa? Oh, iya. Naik lift pak. Lift yang begitu-begitu tuh. Iya, betul pak. Orang dari kampus kita juga ada. Makasih. Silakan pak, silakan. Cewek Jo, gue yang biru. Garasinya terbuka. Apa? Garasinya terbuka. Oh garasi, garasi di rumah udah ditutup. Soalnya mobil pan banyak, takut ada maling. garasi yang bawah. Garasi basement bawah maksudnya. Cek. Udah ditutup juga. Apa sih? Kandang lo belum ditutup. Oh, kandang monyet sama guguk udah. Guguk sama tukang kebun. Titit lo. Lupa, buru-buru. Lupa ya. Jaim. Masuk.
Selamat siang, Pak. Pak Jack dan Pak Jo sudah datang. Suruh mereka cepat masuk. Baik, Pak. Silakan, Pak Jack, Pak Jo. Makasih, Mbak. Iya. Assalamualaikum. Jo, Rozak. Selamat siang. Terima kasih sudah mau menemui Om di kantor. Oh, iya. Silakan duduk, Sir. Iya, makasih. Silakan. Wah, kalian kelihatan resmi sekali. Pantas jadi eksekutif muda. Om Willy bisa aja nih. Jangan dimalu, Om. Jangan begitu, ah. Om, ini lamaran kerja kita. Ini lamarannya, Om. Boleh baca-baca dulu, dah. Lengkap. Maksud saya mengundang kalian ke sini, Om mau bicara masalah Boni, anak saya. Boni, Om? Ya. Tentu kalian sudah tahu, Boni anak saya, termasuk anak yang bermasalah. Ada gejala kelainan pada dirinya. Jadi Om ingin kalian bantu saya. Masalah Boni nih, Om, ya. Tapi gimana kita ngebantunya, apa nih, Om? Kalian kan teman dekat. Tentu kalian tahu siapa selama ini yang menjadi pasangan Boni. Awasi mereka. Selidiki sepak terjangnya. Anak saya maupun pasangannya. Iya. Ngerti. Tetapi begini nih, Om, nih. Kita berdua pan kesini mau cari kerjaan nih, Om. Iya. Nah, kerjanya apa? Ya itu pekerjaan kalian. Tugasnya mengawasi Boni. Om kan nggak bisa mengawasi Boni terus-menerus selama dia di luar rumah. Untuk pekerjaan itu, kalian akan mendapat imbalan. Uang saku, uang jalan, dan uang bulanan. Gajian gitu. Iya. Om, tapi emang bener, Om. Boni itu perlu pengawasan yang ketat. Dia perlu perhatian khusus, Om. Iya. Jangan sampai nanti dia kebablasan, Om. Ntar makin parah kan? Gawat, Om. Bener, dia perlu pengawasan yang ketat, Om. Setuju? Sebagai fasilitas pertama, Om akan berikan HP pada kalian. Hubungi Om kalau ada sesuatu terjadi yang menyangkut Boni. Pasti, Om. Udah pasti lah, Om. Kalau kerjaan kalian bagus, Om akan tambah fasilitasnya. Om, Jo akan berusaha semaksimal mungkin kerja sama si Jeki. Om percaya aja sama kita berdua. Kitipan jaringan profesional. Tapi kalau kerja kalian mengecewakan, perjanjian ini akan batal dengan sendiri. Tenang aja, Om. Tidak mungkin, Om. Ya, makasihnya ya doanya. Emang bener orang bilang sorga di telap kaki Popi. Popi, sorga di telap kaki Nyak. Gimana lu udah kerja beneran? Udah, Nyak. Aduh syukur, Jak. Nyak tuh sampe deg-degan nungguin lu pulang. Aduh, mudah-mudahan lu lancar ya kerjanya ya. Amin ya Rabbil Alamin. Yeah. Pokoknya ntar kalau udah kaya udah seneng deh semuanya deh. Nyak babe. Babe. Handphone, Be. Ini semuanya juga kagak terlepas dari doanya babe. Iya, itu cita-cita gue. Makanya gue, biar kata gue miskin, yang penting gue sekolah sampai tinggi. Yes, hello. This is Bo Ira speaking. May I help you, sir? Bahasa Inggris lagi. Gimana ya? Good evening, sir. What can I do for you? Maaf, Bu. Ngomongnya bahasa Indonesia aja. Kagak ngerti bahasa Inggris. Ini benar kagak rumahnya Poppy? Who is Poppy? Poppy yang orangnya kece, caem. Rambutnya kruel-kruel, lucu. Kayak mie. Pasti nih gebetannya si Poppy ini. Just a moment, please, sir. Hey, Poppy! Tuh, gebetan kamu telepon. Cepetan! Dipanggilin. Deg-degan gue. Just 5 minutes. Halo? Pop. Ini gue, Pop. Jackie. Boah! Sayang dong. Jackie! Aduh!
Aduh, gue seneng banget deh lo nelfon. Gue juga senang, Pop. Miranda ada kagak? Miranda lagi mandi. Lo ada perlu sama Miranda? Oh, kagak. Gue perlunya sama lo, Pop. Pop. Gue pengen ngomong sama lo, Pop. Kenapa ya? Gue inget lo terus. Kayaknya gue pengen jujur ame lo nih. Kalau gue jujur ame lo, boleh kagak? Oh, nggak apa-apa, jujur aja lagi, masa orang mau jujur dimarahin. Terus terang aja ya. Iya. Nih, jadi malu. Gue Pop. Gue... Jack. Sorry nih, gue harus buru-buru. Mendingan kita ketemu di tempat biasa aja ya. Biasa tuh di Ancol. Ya, lu juga. Jangan lupa ajak si Jo. Gue juga ajak Miranda ya. Pop. Tadulun, kenapa? Lu mau pergi? Mau pergi apa ke belet kencing? Ya udah gitu aja. Dah. Pop, Popi. Yeh, dimatiin. Janjian sama siapa kamu? Teman Popi biasa, Paman. Popi. Baru aja gue pengen ngungkapin apa isi hati gue selama ini. Gue udah kagak kuat mendemnya, Pop. Tapi kagak apa-apa deh. Besok kan kita bakal ketemu di Ancol. Kita bakal tepatin janji kita masing-masing ya, Pop ya. Iya. Asik besok rekreasi ame Pop di Ancol. Pulsa tinggal berapa nih pulsa? Cek dulu, kudu cek. Ya elah, tinggal 2.000 lagi. Tapi kagak apa-apa dah. Demi untuk Popi si rambut kerubal. Jangankan pulsa, tip aja rela gue jual. Iya Pop. Jadi pengen buru-buru bobo biar cepet-cepet besok ketemu lu Popi. Bobo. Terima cinta gue. Bukan serius lagi, Jack. Tapi ngebet. Iya. Beneran. Sebenarnya dari pertama kali gue kenalan sama lu, gue tuh udah naksir lu abis-abisan. Soalnya gue pikir lu tuh cowok idaman gue yang selama ini gue cari. Oh iya? Iya. Sama dong. Kalau gue nih, Pop, semenjak pertama kali gue ketemu lo, gue udah yakin kalau lo benar-benar cewek impian yang selama ini gue impiin. Makanya semenjak itu, setiap siang, malam, sampai balik lagi siang lagi, malam lagi, gue nunggu timing yang tepat untuk ngungkapin semuanya isi hati gue ke lo. Iya begitu. Tapi Pop, misalnya gue mau jujur sama lo, boleh kagak? Jujur? Boleh dong sayang, mau jujur apa? Tapi lo janji ya, kalau lo udah tahu yang sebenar-benarnya, lo kagak boleh marah. Janji. Sebenarnya gue sama Jo bukan orang kaya. Apa? Lu orang miskin? Iya, yeah. Gue bukan anak konglong merat kayak yang lo sama Miranda kira. Terus itu mobil yang merah yang lo pakai kemarin itu punya siapa dong? Punya Boni. Semuanya dah pokoknya. Mobil, supir pribadi no. Sebenarnya supir pribadi si Boni.
Gue suruh jadiin supir, belaga-belaga. Mobil-mobil Boni, rumah-rumah Boni, semuanya dah punya Boni. Jadi Pop! Projek eling-eling, bangun! Ini anak kenapa? Bangun! Papi! Lajak! Papi! Bangun! Kenapa sih? Astagfirullahaladzim! Nightmare-nya! Apa? Nightmare! Apaan tuh? Nightmare, mimpi buruk! Nyak gitu ya, kagak ngerti. Mimpi mah jangan dipikirin. Lu sekarang mandi, buruan. Mau ngantor, gimana? Udah tidurnya pakai sepatu lagi. Iya, kapan belum kerja? Mandi, cepetan. Iya. Ntar telat, katanya mau kerja. Mimpinya serem banget, Nyak. Lebih serem daripada setan, monster. Udah, makanya jangan dipikirin kalau mimpi. Makanya kalau mau tidur, baca-baca doa dulu. Nah, cepetan. Iya, iya. Iya, udah Nyak, soalnya dulu udah. Telat nanti, katanya mau kerja. Nyak, ngomel mulu tiap pagi bangunin aja. Ngomel mulu kerjaannya. Budak dikit lagi kuping aja. Gue nightmare. Ya Allah, untung cuma mimpi. Kalau misalnya kenyataan, kagak tahu dah Jackie gimana nasibnya. Makasih ya Allah, cuma mimpi doang. Makasih, amin. Udah pagi nih, tertelat lagi gue. Mandi ya, ngomong. Pagi-paginya bu, nyarap bubur. Nyarap bubur, Mbak. Pagi ini pokoknya Abah mesti nyarap bubur. Enak banget ya, Mbak. Biar badan Abah kagak loyo. Jadinya nyabu itu artinya nyarap bubur. Huh? Iya, Mbak. Nyarap bubur dulu biar kagak loyo, Mbak. Biar bersemangat. Hebat. Wangi benar baunya, Jo. Kamu bikin sendiri ya? Kasihan Jo, kamu jadi susah. Kagak, Mbak. Kagak susah-susah. Tinggal manggil aja noh di depan. Bang, bubur bang, jadi deh. Gampang kan? Irahin bikin sendiri. Oh, kagak, Mbak. Jo mana bisa bikin bubur? Jo kan cuma bisa masak mie, masak air, sama nasi goreng dah. Loh Jo, udah siang nih, kok kamu masih di rumah? Hah? Katanya lamaran kerja, berarti kamu hari ini harus sudah masuk kerja dong. Hah? Sana mandi cepat, sana langsung berangkat, sana. Mbak, sebenarnya Jo belum dapat kerjaan. Iya deh Mbak, Jo siap-siap dulu ya. Oh iya, sepatu Jo belum disemir Mbak, nyemir dulu deh. Sana cepat mandi, nanti kamu telat. Gue yakin banget tuh Mir, sebenernya semalam si Jackie mau nembak gue. Gue udah siap-siap gitu, udah deg-degan, udah lagi nungguin. Tiba-tiba paman datang. Gagal deh, kesel gue. Tenang aja Non, gak usah cemas. Kan masih ada hari esok. Gak usah nunggu hari esok Mir. Ntar sore kan kita juga ketemuan sama mereka, ya enggak? Gue yakin banget tuh, si Jackie pasti langsung nembak gue deh. Sama, gue juga udah gak sabar nih pengen ditembak sama si Jo. Oh Jo, lu memang dambaan hati gue. Hei, bocah orang genah. Kamu tuh ngomong apa sih? Tembak menembak. Hati-hati lu, kamu jadi perempuan. Jangan mau asal ditembak. Nanti kamu bisa meteng. Simbo nih kalau ngomong sembarangan deh. Nggak usah ya Mbo ya. Nyebelin. Salah-salah. Bisa jadi married by accident. Tahu, udah tua juga. Cepetan aja lah anak muda. Iya, bentar. Halo. Halo. Jo. Apa kabar pagi ini? Fresh banget. Lo udah acara hari ini, Bon? Hari ini kayaknya sih nggak ada acara, Yul.
Kenapa? Kebetulan dong. Kalau gitu kita bisa jalan dong hari ini. Kemana? Ya kayaknya gue udah waktu yang mini pedi. Jadi kita ke salon dulu. Abis itu ada fashion show SKD di Plaza Senayan. Dia itu ngeluarin produk terbarunya SKD yang namanya tren baru untuk Asia. Gue ngebet banget pengen nonton, Bon. Lu mau dong temenin gue? Aduh. Bon, kenapa lu, Bon? Aduh, yo. Anu, tangan gue. Kenapa, Bon? Boni? Tadi sewaktu gue latihan pakai barbel, tangan gue keseleo, Yul. Aduh. Iya, emang sih nggak begitu parah. Cuman kayaknya nggak nyaman aja kalau gue pakai jalan. Aduh, gimana ya, Yul ya? Aduh, kalau gitu jangan dipaksain deh. Kalau lu nggak bisa, mendingan lu ke dokter. Obatin tangan dulu ya. Gue doain semoga cepet sembuh ya, Bon. Gitu ya. Ya udah deh, udah ya dulu ya, Bon ya. Dah. Dah. Yes. Akhirnya dia ketipu juga sama Bonnie. Yes. Julia ketipu. Julia ketipu. Julia. Aduh. Belum kerja tetap di perusahaan ayah teman kamu itu, Jo? Udah sih, Mbak. Cuman apa tuh namanya? Masih training ceritanya, Mbak. Ya, freelance gitu. Kan kalau freelance kagak usah masuk setiap hari, Mbak. Jadi nyantai. Lebih baik kamu cari kerja tetap, Jo. Nanti nasib kamu seperti Abah. Iya sih, Mbak. Cuman ya Abah doain aja deh. Moga-moga ayah naik derajat. Jadi ayah bisa diangkat jadi pegawai tetap, Mbak. Kalau jadi pegawai tetap kan gajinya juga lancar. Pol gitu. Makmur deh gitu. Abah doakan insya Allah. Oh iya, Jo. Abah lupa minum obat tadi. Ya, Abah. Udah buruan sono minum obat dulu. Ntar kumat lagi Jo yang repot. Ya, Abah kagak tahu. Gue kan kerjaannya cuma ngawasin si Homo doang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cile, buset men, pakai motor segala lo. Lo eksekutif muda apa sales parfum? Rambutnya mengkilat pakai minyak kelapa nih. Enak aja lo sales parfum. Lo denger ya. Mulai hari ini nih, tiap pagi dandanan gue kayak begini. Soalnya gue udah terlanjur bilang sama nyak babe gue jangan cium-cium. Gue kerja di kantoran, lumayan dapat uang makan sama ongkos. Bisa aja lu, Jack. Pokoknya gue kagak mau tahu. Gue mesti dapat uang tutup mulut. Kalau kagak, gue kasih tahu lo. Wah, lo rese lo, Jo. Nih gue bawa surprise nih, kagak jadi gue kasih tau yang ada nih. Biar aja. Nih, tadi malam gue telepon-teleponan sama Poppy. Dia ngajakin kita janjian, ntar sore. Sore ini, Jack? Iya. Yeah. Nyel, lo bagaimana? Lo punya otak apa kagak? Mau janjian pakai apaan? Jangan pinjem mobil si Bonnie Bunglu. Malu, muka gue mau taruh di mana nih? Lo denger ya, kalau gue kagak pakai otak, gue kagak mau diajakin janjian sama si Poppy. Lo kagak pakai otak, makanya kagak mau ketemu sama si Miranda. Ya lo juga sama-sama aja kagak punya otak nih, kaki turunin dulu. Ya elah, di rumah lo doang. Canggung amat jadi jangan. Gimana dong, pakai apaan janjiannya? Julia, Boninya ada di dalam lagi olahraga. Olahraga. Biar Bibi panggilin ya. Oh nggak usah, biar saya masuk aja ya. Iya non. Makasih. Boni. Yul,
Lu kok ada di sini sih? Iya, soalnya gue khawatir, katanya tangan lu sakit. Lu udah ke dokter belum? Aduh. Iya, tadi tangan gue sakit banget sih. Tapi sekarang udah agak mendingan. Soalnya gue tadi udah suruh Bibi panggil tukang urut. Oh, ya udah, syukur deh. Tapi kalau gitu lu bisa pergi sama gue dong. Pergi? Iya. Aduh, gimana ya Yul? Iya dong Bon, gue kan kesini udah naik taksi. Jadi sekarang kalau pergi naik mobil lu ya Bon. Aduh, gimana ya? Ya please. Aduh, please Bon. Sini. Pasti mau bilang ya. Ya. Ya udah. Aduh. Bercanda. Wah, awas lo. Jack, ini beneran nih tempat lo janjian sama si Poppy? Iya benar. Sepi bener nih tempat. Untung kita datang duluan. Iya bagus lah, ada hikmahnya. Jadi kita kagak ketahuan pakai si jeruk. Iya. Duh, jeruk. Ini gimana nih sekarang? Ya udah Cek, mendingan sekarang mumpung sepi, kita umpetin dulu nih si jeruk biar kagak ketahuan ya. Iya dah. Iya. Cepetan. Kagak ketahuan. Lu awasin. Iya, ini gua waspada. Poppy sama Miranda, lu beneran kagak sih ini tempat janjiannya? Aelah, lu sabar dikit nape sih Jo? Udah ntar juga datang, sabar aja dikit. Golok lo no, umpetin, tak tahuan ganjennya. Oh, nih golok cinta biar bikin gua ganteng. Golok cinta, gua minjem dong ntar. Umpetin, biar rapi umpetinnya. Mana ya? Bapak, bangun. Woi, tak bangun. Kok tidur di sini sih? Eh, bangun. Aku tertidur. Aku capek sekali. Kalau capek, Mbok ya tidur di kamar, jangan di kursi. Ayo cepat. Iya. Pindah Pop, mana ya? Waduh, rabe nih. Mana ya? Ya, Mir, kuncinya Mir nih. Lama-lama pala gue pusing kayak beginian. Si Miranda sama si Poppy kemana lagi? Ini cewek udah kagak bisa diharapin lagi nih kayaknya nih. Mendingan kita cabut aja yuk. Iya. Yaudah yuk, cabut deh. Iya. No. Jack. Itu bukan no mobilnya no. No mobilnya Miranda sama si Poppy no. Kagak salah pan. Iya. Samperin yuk. Deg-degan gue. Halo. Lu berdua udah taruh duluan nih. Iya Mir, kita udah dari tadi, bahkan sempat main ayunan dulu. Tapi, kok mobilnya gak ada sih? Gak bawa mobil ya? Mobil? Oh,
mobil gue dipinjam sama papi gue, Mir. Soalnya mobil papi gue masuk bengkel, jadi mobil gue dipinjam deh sama dia. Jadi bokap lo udah datang, Jo? Waduh, seneng banget dong. Udah, Mir. Papi gue udah pulang dari luar negeri. Jadi sekarang gue udah gak bebas lagi. Ya kan, Jack? Iya bener, kagak bisa bebas lagi. Susah. Gimana kalau sekarang gue nebeng mobil lo? Boleh kan? Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Kita gak masalah ya, poin-poin aja. Ayo gak masuk. Gak apa-apa banget. Masuk deh. Sejeruk ditinggal. Kemana aja sih, lama bener? Ya tadi macet ya. Oh macet, traffic jam ya. Traffic jam. Ayo yuk, silakan. Silakan, Pak. Oke. Aduh. Asik ya suasananya. Asik banget. Mendingan kita langsung pesan makan aja ya. Ayo, boleh-boleh. Boleh-boleh. Mbak. Yuk, mau pesan apa? Pilih-pilih. Mau makan apa? Ramenya satu ya? Kayaknya enak nih. Cumi-cumi boleh, Mbak? Iya. Kenapa sih, Jo, bisik-bisik? Kok pakai rahasia segala sih? Enggak kok, enggak ada apa-apa. Ini nih, si Jackie masa pesan jus pete. Jus pete? Gila, ada-ada aja. Mana ada jus pete di sini? Ya ampun. Tau dong. Kamu bisa aja. Kamu, aku kamu. Semenjak kapan kau panggil aku kamu? Mbak, saya minta cumi-cumi ya. Ada lagi? Mbak, gurame goreng atuh. Kagak jadi, tidak jadi. Iya, tadi soalnya kita udah makan blumut. Jadi minta aja. Oh gitu, boleh nih, Mbak, orange juice ya. Satu lagi deh, Mbak, orange juice-nya. Apa? Orange juice? Iya, yeah, orange juice. Iya, yeah, orange juice juga ya. Ntar nyusul ya kalau ada tambahan. Makasih, Mbak. Abang, gak boleh comot-comot, Abang, ah. Abang, gak boleh. Tunggu Rojak datang. Ya elah, gue udah kelaparan banget nih. Bang, ayo masak masakan spesial nih. Biar surprise buat anak kita, ntar datang dia bentaran. Abang sabar dong. Ya lagian kan lu gak setahun sekali masak-masakan istimewa begini. Makanya, sabar. Tuh, lihat toh, sampai sup dilalerin noh. Mana? Noh, toh, yang pojok kiri noh. Masa sih? Ya abang, ih curang abang, dibilangin jangan. Ntar pun kalau Rojak datang juga makannya sama-sama, bang. Tibang dikit aja, heran. Nah, hebat juga ya, baru kerja sehari. Udah disuruh lembur, Bang. Berarti dia kepake tuh sama perusahaannya. Meh. Kok gak datang-datang ya, Bang? Ini perut gue udah dangdutan nih, Meh. Abang, abang, satu gitu. Satu aja, timun. Abang nih. Miranda. Gue cinta sama lo. Gue yakin banget. Perasaan yang ada di hati gue ini dinamakan dengan cinta. Soalnya semenjak gue ketemu sama lo, gue selalu ingat lo. Gue gak bisa ngelupain lo. Miranda, asal lo tahu, perasaan gue sekarang, gue lagi jatuh cinta banget. Hati gue bergejolak bagai lilin yang ada di depan mata gue. Menari-nari penuh kehangatan. Lu salah kalau ngumpamain perasaan lu seperti lilin. Karena lilin ini bisa padam sewaktu-waktu, Jo. Jo, jangan marah ya. Sekarang genggam tangan gue ini. Dan lu pasti akan merasakan. Kalau gue juga cinta sama lu, Jo. Karena cowok seperti lu inilah yang selama ini gue cari. Mir, kok tangan lo bau durian? Oh iya, tadi gue habis makan durian lupa. Lupa cuci tangan ya? Iya. Kagak apa-apa deh, gue bawa tidur.
biar gue gak lupa sama lu, gue gak cuci tangan deh. Bener ya? Tenang aja, Jack. Gue gak akan pernah sama dengan apa yang pernah ada dalam mimpi lo. Lo gak usah khawatir kalau gue bakal berubah. Dunia boleh berubah, tapi hati gue tetap cinta sama lo, Jack. Hati lo betul-betul mulia, Pop. Gak salah kalau gue jadiin lo sebagai dambaan hati gue. Biar bulan dan bintang jadi saksinya ya, Pop. Iya, Jack. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.